Lupis. Namanya Lupis. Ini juga makanan dulu waktu kecil ya. Jadi apa ini kopi jantan di sini lo? Maksudnya itu apa gitu? Nah, kopi jantan itu kopi biji tunggal ya. Jadi ini untuk postingan beberapa kali sudah saya sampaikan, mungkin ya kita ulangi lagi lah. Jadi kopi jantan itu kopi pipiberi kalau bahasa Inggrisnya. Kalau di Jawa sana disebut kopi lanang. Ya. Jadi dia biji tunggal. Biasanya satu buah kopi dia ada dua biji, ini yang satu biji. Jadi dia mirip dengan salak jantan lah. Kalau salak jantan itu salak yang biji tunggal itu kan disebut salak jantan. Ya, jadi kopi yang biji tunggal juga disebut kopi jantan. Nah, kopi jantan ini memang kafeinnya sedikit lebih tinggi daripada kopi normal. Dan tentu aroma dan semuanya juga lebih enak, lebih terasa. Ya, jadi untuk kopi Piberi, kopi jantan ini dari 100 kilo kopi cuma ada 3 kilo. Ya, luar biasa banget. Ya, ini hari ini kita minum kopi jantan dengan Lupis ini.